Dari jumlah 226.527 penduduk, tercatat ada 136.595 penduduk yang tidak memiliki akte kelahiran dengan alasan mayoritas tidak memiliki buku nikah. Menyikapi hal tersebut, Bupati Bromo Haram mengimbau agar masyarakat segera mengurus akte kelahiran begitu si anak lahir. Tetapi kan akte kelahiran itu kan sebetulnya kalau pendataan penduduk kita ini bagus dan objektif, sebetulnya kan KTP itu sama lah dengan fungsinya dengan menunjukkan bahwa lahirnya orang itu tanggal sekian. Jadi kalau terkait dengan pemutihan itu boleh, tetapi maksud saya kita lihat substansinya dulu. Yang menurut saya yang perlu betul-betul diamankan adalah anak lahir, akte kelahiran ada. Anak lahir, akte kelahiran ada. Bahkan, Bupati Baro mewacanakan penerbitan akte kelahiran dapat dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Harusnya lebih gitu. Seandainya misalnya kelurahan itu memiliki legitimasi untuk menerbitkan akte kelahiran, sebetulnya juga tidak masalah. Seandainya nanti kita cari celah bahwa lurah itu pun sebetulnya berhak membuat akte kelahiran, kenapa tidak? Tim Liputan BNews TV melaporkan.